Pelayanan Tuhan, ibas Tuhan Yesus Kristus. Sepaksana kita bengket kubas PJJ guna tanggal 31 Mei setanggal 7 Juni singgui sikapkan gereja anta bahan PJJ anta si topikna emakap karena kerja rani opelenga si bagikan kata di bata mari ras kita toto kita Tuhan di bata Bapa kami siringan ibas surga di bata si tetap mengkelengi ras tetap memperdiatekan kegeluhan kami anak-anak lu singgui pilih kam guna arsembah man bandu janah ngelakukan kai surah-surandu ibas kegeluhan kami selaku anak-anak pilihan lu selaku gereja lu ibas perkuah hatin lu arah pemere-pemere singgo ibrekan ruman kami surah-surahan lupe gelah kami banci tetap bersembah ngatakan bujur ruman bandu arahnahkan persembahan-persembahan kami man Tuhan sebab pantas kel kami ersembah arkiteken Tuhan simada kegeluhan kami pantas kami nahkan persembahan kami arkiteken Tuhan masu-masu krina pendahin kami emaka ibas perpulungan jabu-jabu singgo yaturken gerejandu minggu enda tercakap kami ngurati katandu karena uga kami harusna nahkan persembahan kerjarani kami man bandu emaka pasu-pasu kam kami krina belah ngasup kami ngantusi ras ngelakukan katandu si iorati kami ibas perpulungan jabu-jabu kami ngerana kam Tuhan kami ngosikap megi kenca ibas Yesus Tuhan kami amin kekelengan Tuhan ibas bahan perpulungan jabu-jabunta singgo iaturken gerejanta bahanna ibuat ibas padan sindekah nari bagi pebas padan simbaru emeka keluaran bindu 34 ayat 22 BGP 2 Korintus Iwah ayat 10 se-10 sada keluaran 34 ayat 22 Nina katana baginda pestakenlah kerjarani tupung kam menaken peranin buah pagendu si pemena janah pestakenlah wari raya sapo-sapo ibas pendungi tahun tupung ipranindu buah kayun maka 2 Korintus Iwah ayat 10 seh ayat 10 sada nina katana baginda dibata sinikapken benih mankala si merdang bagepe nakan siman pangan ia pe sinikapken benih si perluken du ia kang si peturah benih e dingin si mereken ulih si erlipat ganda ibas kini lindu enari dibatar bahan cakam bayak ibas kaipe seh maka kam melumbar mereka tawaripe janah enterem kalak ngatakan bujur mandibata arkiteken pemerendu si ialo kena bekas pendahin kami kekelengan itu Tuhan dua teks senda berhubungan terkait karena uga kita nahkan persembahan man Tuhan. Si pertama adisi perdateken baspadan sindekah bangsa Israel nahkan persembahan naman Tuhan berbagai-bagai macam bentukna janah persembahan sisah kenape berupa tentuna berbagai-bagai ka bentukna lid
persembahan arah tutungan rubia-rubia bagepe ulih peranin berikutkan hasil juma bangsa e sendiri. Prinsipna persembahan e ilakokan bangsa Israel endar kita ken perintah Tuhan jana sehdungna ijadikan e menjadi undang-undang, menjadi peraturan di tengah-tengah bangsa Israel. Sebab adisinan teks terkait ras persembahan kerja rani, teks Keluaran 34 ayat 22 enda merupakan bagian dari perintah Tuhan man Musa. Janah perintah enda isahkan dibata pada waktu dibata Athena tole mereken perkuah Athena nandangi bangsana kencang bangsa Israel ngelakukan perbahanan sila payo yakap Tuhan. Maka enda merupakan panggilan kedua man Musa kenca iperperkena dua loh batu ibasia nusur ideleng Sinai nari kenca jumparas Tuhan mereken 10 pedah dibata. Tapi idahna bangsa Israel ngor sembah man patung lembu. Maka merawa Musa iperperkena dua loh batue jenari tentuna epe menjadi sada alasan dibata lana yakap napayo bangsa e. Tapi Tuhan langa diibas mereken hukuman entah pe menyalahkan bangsa Israel. Keluaran 34 enda adisinan judul perikop enda emekap uga perpadanan iperbarui. Jana perpadanan iperbarui ijenda ate dibata nahken perkuah Athena man bangsa Israel jana ibas dibata mereken perintah entah pe perkuah Athena isah kenaka perintah. Salah sada ema gelah bangsa Israel nahken persembahan kerja rani. Si bagi teksta si tertulis ayat 22 enda pestakenlah kerja rani tupung kam menaken peranin buah pagendu si pemenang. Enda salah sada dasar engkai maka bangsa Israel melakukan persembahan pengatakan bujur mandibata ibas ulih peraninna. Enda merupakan perintah Tuhan. Tentuna dasar-dasar si deban pilih kai si harus si persembahkan e melala teks entah pe referensi ibas padan sindekah bagepe engko menjadi undang-undang man bangsa Israel. Jenari teks si peduakan adi yakap kami enda engko cukup jelas bas buku bimbingan ta. Enda banci sioge, tapi dasarna endandai Keluaran 34 ayat 22 endandai merupakan salah satu bagian si ipindoken, si perintahken dibata ibas ia Athena terus mereken keselamatan, mereken perkuah ate dibata, mereken pasu-pasu man bangsana. Jadi dibata tidak berhenti pada hukuman, tapi di bata Athena terus menerus mereken pasu-pasuna alu mereken aturan entah pe perintah guna nahken persembahan manbana. Teks si kedua ken 2 Korintus iwah ayat 10 se 10 sadenda ija Rasul Paulus ngingetken man perpulungan Korinti karena nahken persembahan man Tuhan. Emekap guna mendukung pelayanan kekelengan, guna nampati perpulungan Yerusalem singgo sindatkan kesulitan tapi kesusahan tupung paksa sia. Tapi Paulus ngingatkan maka ibas persadaan kalak Kristen, persadaan anak-anak Tuhan pantas nge si sampat-sampatan alu mereken persembahan
guna kiniulin kegeluhan perpulungan si Deban pe. Maka lid sada gambaran si ijelaskan Paulus, maka bagenda kira-kira Paulus menjelaskan gelah perpulungan ermeriah ukur nahkan persembahan. Sekala perjuma sinaburkan entah pengenahkan benih, pasti kebenen ia kenca benih pula ibas tangan nari, dan itu tidak menjadi bagian dari dirina bagi perjuma mengenahkan benih ngolanai basia benih. Tapi benih labo benih bagi saja erkiteken lid pengarapan, maka benih si iamburken mereken hasil si erlipat ganda ibas paksana. Adi perjuma tetap saja njemak entah penusun benih rasla iamburken labo banci lid ulih terbuen si banci ialo kena. Endama kira-kira penjelasan sisahkan Rasul Paulus karena pasu-pasu Tuhan man perpulungan Korinti. Megati sebegi enda ema merupakan hukum tabur tuai. Ayat 10 se-10 sada yang nandai teks pejijinte enda, endam si ijelaskan Paulus man perpulungan Korinti karena hukum tabur tuai enda. Dibata sinipkapkan benih man kalak si merdang bagai penakan man si man pangan. Ia pesinikapkan benih si iperlu kendu. Ia kange si peturah benih dengan si mereken ulih si lipat ganda ibas kini ulindu enari. Dibatar banca kambaya ibas kaipe seh maka kam melumbar mere kata waripe. Janah enterem kalak ngatakan bujur mandibata erketeken pemerendu si ialo kena bekas pendahin kami. Paulus merekan motivasi gelah perpulungan Korinti nahkan persembahan alu kerelaan hati. Dem keriahan ras la alu keterpaksaan. Perpulungan jemaat Korinti la perlu biar kekurangan ibas ia nahkan persembahan man Tuhan guna nampati perpulungan Yerusalem. Sebab dibata tetap merekan pasu-pasuna. Endam kaitan naras hukum tabur tuai dai. Dibata ngasup merekan man bandu kasakai pemerena alu sampur. Alu bagai kerina keperluan guna dirindu ibas kai pe icukupi. Seh maka sampur pe guna bancikam dahikan dahin-dahin si mahuli siapa ipe. Endai tulis kena ibas ayat walu ngatakan man banta pe ola kita biar nabur entah pengenahkan benih ola kita biar nahkan persembahan nahkan pemere guna dahin-dahin keleng ate. Sebab dibata akan memberikan lebih pasu-pasu mankala sindahikan dahin keleng ate. Alu bage pemere entah pe persembahan guna nahkan pelayanan keleng ate. Di samping kita ngongalokan pasu-pasu nahkan persembahan epe, mabai kita tetap ipasu-pasu. Ketika kita memberi dengan kasih, maka kita akan memperoleh kelimpahan anugerah dari Allah. Persembahan ibas ulih peranin nari rikutkan perintah sisahkan Musa man Israel ema sada bukti kesaksin ras pembuktian kini teken gunan cidahkan kesetiaan bangsa mandibata. Kerina harus jadi persembahan kudus bagi Tuhan. Sarah hal si cukup penting ibas undang-undang kalak jahudi kerna rani laban cing keriken ulih jumana iperani. Arus lid itadingken man kalak musil ras kalak pertanda. Alu kata si Deban iang geluh laban cing ukurken dirina saja ngenca, tapi ipersembahkena guna Tuhan ras gunang kelengi teman manusia. Senina ras turang tentuna bas gerejanta GBKP lid piga-piga bentuk persembahan perpuluhan, persembahan kolekte, persembahan pengatakan bujur, riah ate,
persembahan kerjarani enda kerina ipergunakan gerejaan tak guna dahin-dahin keleng ate pembarkan berita keselamatan. Maka sumber keuangan gereja GBKP adalah persembahan dari jemaat itu sendiri. Enda senina rasturang ibas masa si geluari enda cukup terasa enda bahwa lanailit pemasukan-pemasukan GBKP arah usaha-usaha si selama enda dahin-dahin pelayanan arah retreat center, arah PPWG, piga-piga bulan terakhir enda nggo mansampaten kerina sebab lanailit income. Maka si mendukung pelayanan gerejanta ibas masa-masa sulit enda janah bagem enda filosofina bahwa gereja hidup dari persembahan jemaat, hidup dari persembahan kita kerina janah termasuk salah sada persembahan kerjarani singgo populer ibas gerejanta dengan masing-masing bentuk perayaan si lakukan kita selama enda. Tentu na tahun enda berubah caranta gunanahkan persembahan kerjarani adi selama enda berbentuk pesta, tapi genduari ebanci iaturken ibas perpulungan ta uga silakoken kerjarani tahun enda. Prinsipna pelaksanaan kerjarani rikutken kalender gerejanta ibahan tanggal 5 Juli 2020 enda. Maka perlu kita sikap genduari nari, sikap bas keluarganta, singetken manana anak ta, kai siman persembahanken, ulih pendahinta, ulih jumanta, kerina enda, ipersiapkan alu, mehuli enda kesempatan tahun enda yakap kami, adilakin kari iban dalam bentuk pesta, enda dalam bentuk kai siaturken gerejanta, bansi silakoken alu mehuli. Iba situasi si sulit bagenda pe, dahinenda tetap silakoken alu pengharapan, maka dibata tetap mempengasuh kita. Memberi dalam kondisi sulit merupakan buah yang matang dari hati yang mempercayai Allah, bahwa Allah akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Kita nahkan persembahan kerjarani enda labo erkiteken undang-undang tapi peraturan, tapi tanda ucapan syukur. Maka kita enggo ipasu-pasu Tuhan. Kekelengan Tuhan tek kita aminna ibas masa-masa sulit enda ulih peraninta, ulih pendahinta mungkin la maksimal bagi sedekah enda. Tapi tekel kita dibatala pernah lam perdiatikan kita icukupina keperluan geluhta. Aminna masa sulit enda pe tek kita dibata tetap mereken ulih pendahinta, baik kita perjuma, baik pegawai, baik supir, bagai pe dahin-dahin sedeban sidahikan kita. Aminna mengalami penurunan, tapi ijem kita terus setia mencidahkan kini tekenta bahwa masa sulit enda pe tetap sindesken persembahan taman Tuhan, tetap sindesken si bereken persembahan kerjaraninta alu pengharapan bagi si katakan Paulus ndai benih sinahkan kita enda berlipat ganda karirah naman banta Tuhan masu-masu. Ya, kekelengan ni Tuhan karena diskusi lit 2 isikapkan ibas buku bimbingan ta, si pertama enda ngajuk kita kerina adila kita pulung ibas PJJ ibas rumah-rumah ta, mari si diskusikan raduras keluargan ta, anak jabunta, anak-anak ta, uga pengalaman ta selama enda nahken persembahan kerjarani. Mungkin selama enda kita lah pernah arih-arih, baik kita anak jabu bagai perasaan anak ta, padahal persembahannya adalah persembahan jabun ta, persembahan kerjarani. Mungkin banci situri kena enda manana anak ta karena penghasilan ta, karena ulih pemere-pemere Tuhan singgo yaloken kita, situriken manana anak ta
karena uga di batang go masu-masu kita ibas perdalanan geluh ta persekolahan anak-anak ta janaha di go kalit erdahin go kalit kempu-kempun ta bagi setiana di bata tetap memelihara kita ras tentuna perlu kang enda si cakapken si arifken uga ngenda kita bancinahken tahun enda khususna adi enda ipindona turikan pengalaman ibas kita nahken kerjaan inta sekalenda mungkin banci siaturken arah diskusinta arah percakapan ta seisi jabu kai ngenda si bereken mantuhan ibas kerjaan tahun enda erpalasken ngingat perkuah hati di bata si unggo ibrekena ku tengah-tengah jabunta. Sebab lengak adi si hitung-hitung pemerintah Tuhan banci lah terhitung kita. Maka untuk menggerakkan hati subuk ndatken usul-usul ndatken masukkan ibas anak-anak tanari kai ngenda si persembahkan ras asa kai ngenda si sehkan mantuhan kerjaran inta ibas tahun enda. Enda si nomor sada. Si nomor dua, kai-kai saja perlu silakokan. Gelah persembahan kerja rani ibas tahun 2020. Banci reh ulina, reh tambahna subuh, si muat bagi inna kenca, bagi pe beliganna, entah pe ulina. Enda perlu jelaskan, tentuna harus jelaskan persembahan enda, kujange alamatna. Enda perlu ras-ras kita meteh, bagindai ibas keluaran 30 siwah dai 34 dai air kita ken perintah di bata pemindon di bata gelahi persembahkan bangsa Israel kerjaranina hasil ulih kerjaranina jadi enda tentuna rikutkan perdalanan gereja si enggo ipanteki Tuhan gerejanta GBKP terus ngenda ngelakokan pelayanan, mengembangkan berita si meriah arah erbagai-bagai dahin pelayanan bas gerejanta. Maka gerejanta membutuhkan dana untuk kerina dahin-dahine. Laban cilang tentuna enda sadahal labo dari perspektif organisasi. Tapi enda dari perspektif kini teken. Bahwa kita yakin gereja GBKP singgui pasu-pasu Tuhan enda pe ipake Tuhan guna jadi alatna meritakan berita si meriah. Maka pantas kel kita nahkan persembahan kerjaran inta. Pantas kel kita ngendesken persembahan ta guna dahin-dahin si badia enda. Dahin-dahin pebelangkan berita si meriah enda. Maka uga carana adinggodat kita prinsip nangkai maka si berikan persembahan enda. Enda banci ya arah bahan PJJ tapi cukup jelas si jenda. Adinggo jelas man banta persembahan enda adalah untuk Tuhan yang berasal dari Tuhan juga maka tek kita persembahan ini sangat berguna guna kemuliaan Tuhan. Maka uga kai-kai saja si perlu dilakukan sada lebih. Mari bercakap-cakap kita karena dasar raskuja persembahan enda ialamatkan. Persembahan kerja rani ipake guna bagin pebelangkan berita si meriah arah dahin-dahin gereja GBKP. Si peduakan tentuna gelah erulinar sikap naya laban cilang kita harus ersikap lebih. Enda lit piga-piga minggu kenca PJJ enda lit piga-piga minggu kita ngelakokan nahkan persembahan ta si menarik iakap kami bahwa kita lalit sadape seisi jabunta lalit sadape sila membutuhkan hasil ulih juma hanya dibata si mereka kenca turah siniwan-siniwan bas juma janah kerina manusia kaipe pendahinna. Dia sangat membutuhkan ulih juma. Maka harus melibatkan kerina kala. Kerina kita si ngor kini tekenan Tuhan terlibat dalam merayakan memest
membuat pesta, pesta iman, menjadikan Enda menjadi pesta iman, sebab dikatakan dai pestakanlah kerja Rani. Ini adalah pesta iman, pesta kita bersama. Aku pernah ya tahun silewat icililitan kerja Rani ibahan Runggun cililitan melibatkan semua KKRP ikut. Si terharu kelaku anak-anak KKR babana tabung pekakna, babana celengenna esi persembahkan nama Tuhan, celengenna i persembahkan nama Tuhan jadi persembahan kerja Ranina. Jadi enda perlu i sosialisasikan, i jemaatkan, i dilo, i libatkan kerina kita si membutuhkan hasil juma guna nahkan kerja Raninta. Maka bentukna enda iaturkan Runggun gereja, ras perlu kita bersikap tanggal 5 Juli pagi enda pelaksanana ya entah ngorani entah lengarani karena waktuna enda iaturkan Runggun gereja rikutkan situasi inta, tapi rikutkan jadwal singgo iaturkan gereja anta GBKP setanggal 5 Juli silakokan kerja Rani enda dengan variasi adi klasis-klasis tertentu marenda nari go cukup melihat memperlihatkan sidahkan spesifikasina lid deba babana ulih jumana babana rimo page rasidebana enda menjadi pesta iman, pesta kiniteken manbanta. Janah tradisi enda ibas gereja-gereja pe cukup berkembang, termasuk ibas gereja-gereja singgo tua, gereja-gereja i Jerman epe terus ilako kena banna ibadah na ijuma jana ipraktek kena nahken persembahane man Tuhan kai ulih pendahinna. Jadi enda si banci si kembangken bas inganta bas jabunta bahwa kerina kita prinsipna kerina kita harus terlibat ilibatkan dalam nahken persembahan kerja Rani enda. Jana intina nda inggo ikatakan Paulus bahwa hukum tabur tuai jana situ hunang go yakin kita di batang go leben masuk-masuk sebab kita ndalankan mereka persembahane labur kita ken aturan labur kita ken undang-undang sebab persembahan situ hutu emakap Yesus Kristus go mempersembahkan dirina jana pengatakan bujur ta perkiteken kita go yalemi Yesus Kristus maka sisahkan persembahan kerjaan kita. Metodena banci aturkan ras intina adalah melibatkan arif kita bas jabu persiapan kai si banci ibahan kita guna nahkan persembahan kerja Raninta. Endam sitik si buka-buka pikiran guna banci ikembangkan ibas jabunta skala-skala dibaca si masing-masing.